Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh Rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyakum, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, masih kita membaca kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dan masih kita di dalam bab yang ke-19, yaitu babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab tentang penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka, yaitu sikap yang berlebihan atau disebut dengan ghulu terhadap orang-orang saleh. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di halaman 302. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu, wa ma zala syaitan yuhi ila 'ibadil qubur ويلقي إليهم أن البناء والعقوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, berkata, dan masih saja syaitan memberikan wahyu ataupun membisikkan kepada para penyembah-penyembah kubur. Penyembah-penyembah kubur di sini maksudnya adalah orang-orang yang mengaku dirinya muslim akan tetapi beribadah kepada orang-orang yang sudah dikubur, berdoa, meminta sesuatu yang tidak pantas diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sudah dikubur. Dan memberikan ke dalam diri mereka bahwa membangun dan beriktikaf di sekitar kuburan adalah termasuk daripada
mencintai penghuni kubur, baik itu dari para nabi ataupun orang-orang saleh. Wa anna ad-du'a 'indaha mustajab, dan bahwa doa di sisi orang-orang saleh, di sisi kuburan orang-orang saleh dikabulkan. Tsumma tanquluhu min hadhihi al-martabah ila ad-du'a biha. Setelah membangun kuburan, kemudian suka beriktikaf di sekitar kuburan orang-orang saleh dengan dalih bahwa itu adalah mencintai penghuni kubur dari para nabi dan orang-orang saleh, kemudian menganggap bahwa doa di pekuburan lebih mustajab atau mustajab dibandingkan tempat-tempat lain, kemudian syaitan memindahkan dari tingkatan itu kepada berdoa kepada orang-orang yang sudah dikubur. Wal iqsam 'ala Allah biha, dan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang sudah dikubur tersebut. Fa inna sya'nallahi a'zam min an yuqsama 'alaihi aw yus'ala bi ahadin min khalqihi. Karena sesungguhnya kedudukan Allah Subhanahu wa taala lebih agung daripada bersumpah, daripada diucapkan sumpah dengan menyebut nama orang-orang saleh tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau daripada berdoa Allah dimintai dengan menyebutkan orang-orang dari makhluk-makhluknya. Maksud dari perkataan ini adalah sebagian orang-orang yang beribadah di samping kuburan dengan berdoa, mereka menganggap berdoa akan lebih mustajab ketika di samping kuburan dan juga menyebutkan kedudukan orang-orang saleh tersebut saat berdoa. Saya misalkan ada orang di sini kuburan, kemudian dia berdoa di situ, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menganggap bahwasanya berdoa di samping kuburan orang-orang saleh lebih mustajab. Kemudian saat berdoa juga menyebutkan kedudukan orang-orang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan au yus'ala bi ahadin min khalqihi, atau dimintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebab seseorang dari makhluk-makhluk. Artinya mereka meyakini bahwa saat berdoa kepada Allah jika menyebutkan makhluk-makhluknya, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa idza taqarrara dzalika 'indahum naqalahum minhu ila du'aihi wa ibadatihi. Nah, kalau seandainya sudah tetap hal itu pada diri mereka, maka ini mereka berpindah dari keadaan seperti itu kepada berdoa dan beribadah kepada penghuni kubur. Asalnya berdoanya kepada Allah SWT di sisi kuburan orang-orang saleh, kemudian meningkat kepada berdoa kepada orang yang dikubur, tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'alihi asy-syafa'ata min dunillah, dan meminta syafaat tanpa Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan, wahai wali fulan, saya meminta syafaat kepada engkau, tanpa menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal permintaan syafaat itu adalah doa, dan doa adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an.
Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta kepada makhluk-makhluk Allah apalagi yang sudah meninggal. Wa ittikhadhu qabrihi wasanan. Tu'allaqu alaihi al-qanadil was-sutur. Dan ini memindahkan kepada menjadikan kuburan orang saleh tersebut sebagai berhala yang digantungi kain-kain, kemudian juga botol-botol. Wa yutafu bihi wa yastalimu wa yuqabbilu yustalamu wa yuqabbal wa yuhajju ilayhi wa yuzbahu indahu. Terkadang ditawafi kuburan tersebut, terkadang diusap-usap kuburan tersebut, terkadang dicium kuburan tersebut, terkadang bahkan diniati untuk menaikkan ibadah haji kepada kuburan tersebut, terkadang menyembelih di sisi kuburan tersebut. Fa'idha taqarrara dhalika indahum naqalahum minhu ila du'a'in nas ila ibadatihi. Kalau sudah dia melakukan itu, maka berpindah dari mengajak manusia kepada beribadah kepada orang yang sudah dikubur tadi. Wattikhadhu 'idan wa mansakan. Dan akhirnya menjadikan kuburan tersebut sebagai 'id, yaitu tempat yang diziarahi berulang-ulang, dan sebagai mansakan, tempat ibadah. Wa ra'au anna dhalika anfa'a lahum fi dunyahum akhram. Mereka menganggap bahwa hal itu, perbuatan-perbuatan demikian, itu lebih bermanfaat bagi mereka dalam urusan dunia mereka atau akhirat mereka. Wa kullu hadha mimma qad ulima bil ittirar min din Islam annahu mudadun lima ba'athallahu bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam min tajrid at-tauhid wa alla yu'bada illallah. Dan semua ini sudah diketahui secara pengetahuan yang sangat mendasar dari ajaran Islam, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan risalah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, fa idza taqarrara dzalik indahum naqalahum minhu ila anna man naha min dzalik faqad tanaqqasa ahla hadhihi ar-rutub al-'aliyah. Nah, kemudian setelah itu berpindah lagi lebih kepada yang lebih parah, yaitu siapa yang melarang perbuatan tadi, maka berarti sungguh dia telah meremehkan orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Wa hattahum an manzilati, dan menurunkan mereka dari kedudukan mereka. Wa za'ama annahu la hurmata lahum wa la qadar, dan ia mengira bahwa tidak ada kehormatan bagi mereka dan tidak ada kedudukan. Wa ghadibal musyrikun wa syma'azzat qulubuhum, dan mengira bahwasanya orang-orang saleh tersebut tidak memiliki kehormatan dan juga tidak memiliki kedudukan di sisi orang-orang ini. Maka orang-orang musyrik pun marah dan gusar qalbu mereka. Kama qala ta'ala, wa idza dzukira Allah wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhir wa idza dzukira alladzina min duni idza hum yastabshirun. Jika disebut Allah Subhanahu wa taala semata, maka isma'azzat, murka
hati-hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan jika disebutkan orang-orang yang disembah selain Allah, mereka gembira. Surat Az-Zumar ayat 45. Ini ayat menunjukkan bahwa orang-orang musyrik jika diajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala murka. Karena mereka menganggap bahwa yang mengajak kepada tauhid telah meremehkan orang-orang saleh yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sara dzalika fi nufusi katsirin minal juhal wat tughah. Dan ini berlaku pada kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti dan orang-orang yang rendah ilmunya. Wa katsirun mimman yantasibu ila al-'ilmi ad-din. Bahkan kebanyakan dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu dan agama, hatta adau ahlat tauhid, sampai mereka memusuhi orang-orang yang berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ramauhum bil azaim, dan menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Wa naffarun nas an, dan menjauhkan manusia dari mereka. Wa walau ahla syirk wa azzamuhum, dan mereka loyal terhadap orang-orang musyrik dan sangat mengagungkan orang-orang musyrik. Wa za'amu annahum awliyaullah, mereka menganggap diri mereka adalah wali-wali Allah. Wa ansaru dinihi wa rusulihi, dan menganggap sebagai penolong agama Allah dan penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'ballahu dzalik, tapi Allah menolak pengakuan mereka tersebut dengan firman-Nya, wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illa al-muttaqun, mereka bukanlah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Anfal ayat 24, ayat 34. Intaha kalamu Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini perkataan sangat agung dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, jadi tahapan-tahapan yang diceritakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah terjadi di sebagian kelompok kaum muslimin. Yang pertama adalah suka membangun kuburan, bermegah-megah dalam membangun kuburan. Kemudian yang kedua, akhirnya beriktikaf di kuburan tersebut dengan dalih bahwa mereka mencintai orang saleh yang dikubur di kuburan tersebut. Yang ketiga adalah naik kepercayaan bahwa berdoa di sisi kuburan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, naik kepada bahwa berdoa kepada orang yang dikubur, bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada orang yang dikubur. Atau melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan keagungan orang yang dikubur tersebut. Mereka menganggap dengan seperti itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah akhirnya benar-benar berdoa kepada orang yang dikubur tersebut. Yang keenam, minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala, yaitu dikelambui kemudian digantungi macam-macam, dan akhirnya yang kedelapan, ditawafi atau di usap atau dicium atau berniat menunaikan ibadah haji tetapi bukan ke Ka'bah tetapi ke kuburan tersebut. Kemudian atau menyembelih di sisi kuburan tersebut. Setelah itu semua dilakukan, maka baru yang selanjutnya adalah mengajak manusia untuk melakukan seperti itu. Menganggap bahwasanya perbuatan ini sangat bermanfaat untuk manusia. Kemudian setelah itu, yang sisi ketiganya adalah
menganggap yang tidak setuju dengan pendapat ini, maka berarti meremehkan orang saleh, merendahkan kedudukan orang saleh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya yang bertauhid dan mengajak kepada tauhid dihina, dituduh macam-macam dengan celaan-celaan yang tidak sesuai. Kemudian setelah itu mereka menganggap dirinya lah orang-orang yang paling wali Allah, paling penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penjelasan yang menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Wa fil qissati fawaidu dzakaraha al-musannif. Dan di dalam kisah ini terdapat faedah-faedah yang disebutkan oleh penulis, yaitu Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Minha raddu syubah allati sammiha ahlul kalam aqliyan wa yadfa'una biha ma ja'a bihi al-kitab wa sunnah min tauhid as-sifat wa itsbatuha wa itsbatiha ala ma yaliqu bi jalalillah wa 'azamatihi wa kibriyai. Di antaranya adalah menolak syubhat. Syubhat yaitu yang dinamai oleh ahli kalam sebagai analogi-analogi. Dan dengan syubhat tersebut mereka menolak Al-Quran dan Sunnah, yang di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat penetapan tauhid sifat dan juga tauhid sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minha madarat taqlid. Faedah dari kisah ini juga adalah bahayanya taqlid. Taqlid itu pengertiannya, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, taqlid pengertiannya adalah keyakinan atau kepercayaan kepada suatu paham atau pendapat ahli hukum yang sudah-sudah tanpa mengetahui dasar atau alasannya. Bisa disebut juga dengan taklid buta, yaitu seseorang ikut saja tanpa tahu dalilnya. Maka ini bahaya, kata penulis, bahayanya taklid. Wa minha daruratul ummah ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilman wa amalan bima yadullu 'ala al-kitab wa sunnah. Fa inna daruratal 'abdi ila dhalika fawqa kulli darurah. Faedah selanjutnya disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Wahab rahimahullah, pentingnya umat Islam kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik berupa ilmu, amal yang ditunjuki oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka ini adalah perkara yang sangat penting dan paling terpenting. Kemudian penulis membawakan dalil, dalil yang selanjutnya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa penulis membawakan dalil. Yang pertama surat An-Nisa ayat 171, yang kedua hadis sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu tentang 5 orang saleh di zaman Nabi Nuh yang akhirnya setelah mereka meninggal, maka kaum Nabi Nuh
membuat patung-patung yang semisal dengan orang-orang soleh yang lima tersebut, yang namanya adalah Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Kemudian lambat laun diibadahi. Kemudian setelah itu kita membahas dalil yang ketiga. Dan sebelum dalil yang ketiga saya bahas, maka saya ingin menekankan bahwa dalil yang kedua tadi, hubungannya dengan bab adalah menunjukkan bahwa salah satu sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan yaitu sikap ghulu, berlebih-lebihan. Seperti sikap ghulu kaum Nabi Nuh terhadap orang-orang saleh mereka. Membuat patung seperti mereka dan mengkhususkan i'tikaf di sisi kuburan-kuburan mereka. Nah, ini adalah hubungan dalil hadis Abdullah bin Abbas kepada kitab Tauhid. Bahwa sikap ghululah yang membuat akhirnya kaum Nabi Nuh melakukan kesyirikan. Sikap terlalu berlebih-lebihan memuji-muji orang-orang saleh. Baik, sekarang kita masuk kepada dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Penulis berkata, wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullah wa rasulih wa rasul akhrajahu. Dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah dan aku hanyalah seorang hamba Allah, yaitu Abdullah. Maka ucapkanlah Abdullah dan Rasulnya, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat kedua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, berkata penulis kitab Tauhid, Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh Rahimahullah. Qauluhu wa anna Umar. Di dalam hadis disebutkan dari Umar. Huwa Ibn Al-Khattab, Ibn Nufail, Banuna Wafa'an Musagharan. Al-Adawi, Amirul Mu'minin. وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه. عمر yang dimaksud di sini adalah ibn al-Khattab. An Umar ibn al-Khattab. Umar yang dimaksud di sini adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Dan beliau berasal dari Al-Adawi. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin adalah istilah untuk orang-orang yang menjadi khalifah bagi orang-orang beriman setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat paling terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waliyal khilafata 10 sinin wa nisfa. Beliau menjadi khalifah sekitar 10 tahun setengah. Tamtala'atid dunya adlan. Dan dunia terisi dengan keadilan saat beliau menjadi khalifah. Wa fa futihat fi ayyamihi mamaliku Kisra wa Kaisar. Dan di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ditaklukkan kerajaan-kerajaan Kisra dan Kaisar, yaitu Romawi dan Persia, kaum Yahudi dan Nasrani. Fastushida fi Dzil Hijjah sanata 23 radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal dalam keadaan syahid pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah radhiyallahu anhu.
Kemudian di dalam hadis disebutkan la tatruni kama atratin nasara bin Maryam. Yang artinya janganlah kalian memuji-muji aku sebagaimana kaum Nasrani memuji-muji Isa putra Maryam. Al-itra mujawazatul hadith al-madh. Wal kadhibu fihi. Qalahu Abu Sa'ada wa qala ghayruhu ay la tamdahuni bil batil. ولا تجاوزوا الحد في مدح. الإطراء maksudnya adalah melampaui batas di dalam pujian. Melampaui batas di dalam pujian. Dan dusta di dalam pujian tersebut. Yang mengatakan ini adalah Abu Sa'ada. Kemudian selain Abu Sa'ada berkata, janganlah kalian memujiku dengan kebatilan, dengan hal-hal yang batil, dan janganlah melampaui batas di dalam memujiku. Kemudian di dalam hadis disebutkan innama ana abd, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Sesungguhnya aku adalah hamba. Faqulu abdullah wa rasul. Maka ucapkanlah oleh kalian Abdullah dan Rasulnya. Aina tamdahuni taghlu fi majhi. Maksudnya janganlah kalian memujiku yang berlebihan di dalam pujian kepada. Kama ghallatin nasara fi Isa alaihi salam. Sebagaimana kaum Nasrani telah berbuat ghulu terhadap Nabi Isa alaihi salam. Tad'au fihi al-ilahiyyah. Sampai-sampai mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Wa innama ana abdullahi wa rasul. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Fa sifuni bidzalik kama wasafani Rabbi. Maka sifatilah aku dengan hal itu sebagaimana Allah Rabbku telah mensifatiku. Faqulu abdullahi wa rasul. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasul. Fa'abal musyrikuna illa mukhalafata amrihi. Maka orang-orang musyrik tidak mau, enggan, dan tetap saja menyelisih perintah Rasulullah SAW. Wartikab nahi. Dan menjalankan larangan-larangan. Wa'adzamuhu bima nahahum anhu wa hadzarahum minhu. Dan mereka mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang kepada mereka atasnya, dan peringatkan keras mereka darinya. Wa naqaduhu a'dhamu munaqadhah. Dan mereka menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebesar-besar penyelisihan. Wadahu an-nasara fi ghuluwihim wa syirkihim. Mereka menyerupakan diri dengan orang-orang Nasrani di dalam sikap ghulu orang Nasrani dan sikap kesyirikan orang-orang Nasrani. Wa waqa'u fil mahdud. Dan akhirnya terperosok di dalam hal yang terlarang. Wa jara minhum minal ghuluwi wa syirki syi'ran wa nasran ma yatulu 'indah. Wa sannafu fihi musannafat. Dan terjadi dari mereka berupa sikap ghulu berlebih-lebihan dan kesyirikan. Mereka akhirnya membuat syair, kemudian juga bait-bait syair yang sangat banyak kalau dihitung. Bahkan mereka menulis buku-buku akan hal ini. Laqad dzakara Syaikhul Islam rahimahullah an ba'd ahli zamani annahu jawaza al-istighatsata bir rasul fi kulli ma yustaghatsu fihi billah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan tentang orang-orang di zamannya bahwa ada yang memperbolehkan beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap apa yang
Allah subhanahu wa ta'ala diistighathahi dengannya. Ini lebih parah ya. Ya, beristighatha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap apa saja yang Allah diistighathahi dengannya. Wa sannafa fi dhalika musannafan raddahu Syekhul Islam waradduhu mawjudun bihamdillah wa yaqul innahu ya'lamu mafatihal ghaib allati la ya'lamuha illallah. Mereka menulis tulisan akan hal ini, yaitu di dalam perihal terlalu berlebih-lebihan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tulisan tersebut atau buku tersebut dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan bantahannya ada dan sudah tercetak walhamdulillah. Sampai-sampai mereka mengucapkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui kunci-kunci hal gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wa dzakara anhum asya'a min hadha an-namam. Mereka menyebutkan tentang mereka beberapa perkara. Wa dzukira anhum asya' min hadha an-namam. Dan disebutkan beberapa perkara, contoh-contoh syair yang terlalu berlebih-lebihan memuji Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min amal basirah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebutaan mata hati. Dari kebutaan mata hati. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Penulis kemudian mengatakan, wa qad istuhira fi nazmil Busiri qawluhu ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amin. Dan telah masyhur di dalam nazam yang ditulis Al-Busiri ucapannya, wahai makhluk yang mulia, aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung kepadanya selain engkau ketika terjadi musibah yang merata. Makhluk yang paling mulia yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini berarti memalingkan ibadah isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ba'dahu min al-abyat allati madmunuha ikhlasud du'a wal liyal war raja wal i'timad fi adyaqil halat. Dan apa dan bait-bait syair selanjutnya yang di dalamnya mengandung kemurnian doa, kemurnian permintaan perlindungan, pengharapan, dan bersandar di dalam keadaan-keadaan yang paling sempit. Wa a'zamul ittirar bi ghairillah. Dan juga bersandar kepada hal-hal yang terpaksa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana qadur Rasul sallallahu alaihi wasallam bilika bima naha anhu a'zamu munaqabah. Maka mereka menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penyelisihan yang sangat besar. Wa syaqullaha wa rasulahu a'zamu syaqah. Dan mereka menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan penentangan yang besar. Wa dzalika anna asy-syaitana azhara lahum hadha asy-syirk al-'adzim fi qalbi mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi karena syaitan memperlihatkan kepada mereka kesyirikan yang besar ini dengan dalih, dengan topeng mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya.
عيد وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه. Dan sebaliknya, syaitan memperlihatkan bahwa mentauhidkan Allah, mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan risalah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan, ini dalam topeng kerendahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau orang memurnikan ibadah kepada Allah, maka sebagian menganggap bahwa itu merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengajak berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, minta pertolongan al-aun, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit al-istighatsah, minta perlindungan al-isti'adzah, minta hujan, minta rezeki, minta anak dan seterusnya. Apabila kalau kita mengajak, hayo berdoa hanya kepada Allah semata, maka sebagian orang menganggap ini sedang meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu di situ tipu daya syaitan. Akhirnya mereka terlalu berlebih-lebihan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan topeng cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang terjadi adalah tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan memang licik sekali. Wahai musyrikun, humul muntaqisuna naqisun. Dan sebenarnya orang-orang musyriklah yang meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afratu fi ta'zimihi bima nahahum 'inda anhu ashadd an-nahy. Mereka meremehkan pengagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan larangan yang sangat keras. Afratu fi mutaba'atihi. Dan mereka juga meremehkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ya'ba'u bi'aqwalihi wa af'alihi. Mereka tidak peduli dengan ucapan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala radu bi hukmihi wala salimu lahu. Dan mereka tidak ridha dengan hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak menyerahkan diri untuk berhukum kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma yahsulu ta'zimur rasuli bi ta'zimi amri wa nahyi. Bukankah pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi dengan mengagungkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walih tida'u bihadji, dan mengambil petunjuk dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'u sunnatihi, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad'atu ila dinihi alladhi da'a ilaihi wa nusratahu. Dan berdakwah kepada agamanya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada agama tersebut, wa nusratuhu, dan juga membela agama tersebut. Wa mawalatu man amila bih, dan loyal terhadap siapa saja yang mengamalkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adatu man khala, dan membenci, menjadikan musuh siapa saja yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akasa ulaikal musyrikun ma arada Allahu wa rasuluhu ilman wa amalan. Tetapi yang aneh adalah orang-orang musyrik tersebut membalikkan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dari sisi ilmu dan pengamalan. Wartakabu ma nahallahu anhu wa rasuluhu, dan mereka mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita. Jadi kalau kita perhatikan penjelasan ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan ghulu, yaitu berlebih-lebihan memuji beliau, dan bahkan beliau mencontohkan sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam sampai menjadikan di dalam diri Nabi Isa ada ketuhanan.
ada keberkahan untuk, ada keberhakan untuk diibadah. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan itu, larangan kepada umat, jangan bersikap buruk terhadap pemujian kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sana ada orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka dibisiki oleh syaitan. Kalau kamu benar-benar cinta, maka pujilah Rasulullah SAW setinggi-tingginya. Sampai hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sebenarnya bukan tanda cinta, ini malah tanda meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena larangan Rasulullah SAW tidak digubris, perintah Rasulullah SAW tidak dikerjakan. Karena orang yang benar-benar loyal, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah dalil yang dibawakan oleh penulis yang sudah kita baca keterangannya. Jadi kalau kita perhatikan dalil ketiga ini, maknanya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat radhiyallahu anhu bersikap ghulu terhadap beliau. Karena beliau adalah hamba Allah dan beliau memerintahkan para sahabatnya radhiyallahu anhu untuk memberikan gelar kepada beliau Abdullah, hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa salah satu sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan yaitu sikap ghulu. Karena Nabi Muhammad, oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk mengangkat beliau melebihi tingkatan yang telah Allah letakkan untuk beliau. Nah, setelah ini jangan ada yang mengatakan, oh itu kan Rasulullah SAW sedang tawadhu, kita umatnya harus lebih beradab kepada Rasulullah SAW. Maka jawabannya, khairul hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan terlalu berlebih-lebihan memuji. Kemudian juga jawabannya, tidak ada di dunia ini manusia yang lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kadar seperti kadarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu berlebih-lebihan, seperti orang yang berlebih-lebihan. Tidak ada orang yang lebih mencintai Nabi Muhammad SAW dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini para ikhwah. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat untuk mengangkat beliau melebihi tingkatan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau. Dan gelar Nabi tadi Abdullah, hamba Allah dan Rasulullah, Rasul Allah, itu adalah gelar yang paling sesuai dengan dalil-dalil syariat. Dan tidak hulu, tidak terlalu meninggikan, juga tidak terlalu merendahkan, yaitu Abdullah dan Rasulullah. Adapun makna Abdullah adalah hamba Allah. Berarti jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, tidak boleh diibadahi, maka dan makna dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah yang diberi wahyu dari Allah dan tidak boleh didustakan. Tidak boleh didustakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan patut diketahui tidak terlarang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terlarang adalah memuji beliau sehingga melampaui batas yang diizinkan oleh syariat. Nah, kemudian kita masuk kepada dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis di dalam halaman ke-305. Biasanya ini di Zoom-nya para roja bisa menampilkan, tapi nggak tahu ini apakah ditampilkan di TV-nya atau tidak. Saya tidak melihat TV-nya. Baik, yang jelas begitu. Kita masuk kepada dalil yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Artinya, jauhi oleh kalian sikap ghulu. Sesungguhnya telah
binasa orang sebelum kalian. Telah binasa orang sebelum kalian karena sikap al-ghulu. Baik. Penulis kemudian mengatakan, hadal hadith dzakarahul musannif biduni dzikri rawi. Hadith ini disebutkan oleh penulis tanpa menyebutkan rawinya. Waqat rawahul imamu Ahmadu wa tirmidiyu wa ibn Majah min hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan hadith ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibn Majah dari hadith Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Wahada lafzu riwayati Ahmad Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata jam'an halumma ulqut li falaqattu lahu hasayatin min hasa al-khadf falamma wada'ahunna fi yadihi qala na'am bi amthali haula farmu wa iyyakum al-ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Di halaman 306 disebutkan bahwa hadis ini dari lafaz riwayat Imam Ahmad, begini lafaznya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, ini musim haji. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, carikan kepadaku batu, carikan untukku batu-batuan. Maka Abdullah bin Abbas pun memungut untuk Nabi Muhammad SAW beberapa hafsa al-khadr, batu-batu kerikil kecil yang bisa dipegang oleh dua jari. Kemudian aku letakkan batu-batu kecil tersebut di tangan Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, iya, dengan batu-batu semisal ini hendaknya kalian melempar. Jauhilah oleh kalian sikap ghulu di dalam agama. Sesungguhnya benar-benar telah binasa orang-orang sebelum kalian dengan sikap ghulu di dalam agama. Jadi hadis ini sebenarnya berkaitan dengan melempar jamarat agar tidak terlalu besar batunya, dan sebaliknya juga tidak terlalu kecil. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala Syaikhul Islam rahimahullah, hadza 'amun fi jami'i anwa'il ghulu fil i'tiqadat wal a'mal, wa sababu hadza al-lafdhil 'am ramyul jimar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, ini umum dalam setiap macam dari sikap ghulu, baik itu di dalam perkara akidah, itu yang berkaitan dengan keyakinan qalbu, atau dalam perkara amaliyah, amalan-amalan. Dan sebab lafaz ini adalah umum, yaitu melempar jamarat, dan ia masuk di dalamnya. Mithlu rami bil hijarah al-kibar, seperti melempar jamarat dengan batu-batuan yang besar. Bina'an ala annahu ablagh min as-sighar, dengan anggapan bahwa batu yang besar lebih mantap daripada batu yang kecil. Thumma 'allalahu bima yaqtadhi mujanabatu hadyi man kana qablana ibadan 'anil wuqi'i fima halaku bihi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebab yang mengakibatkan kita wajib untuk menjauhi kebiasaan orang-orang sebelum kita, agar tidak terperosok ke dalam kebinasaan yang mereka telah binasa dengan. Fa innal musyrika lahum fi ba'dhi hadihim yukhafu alaihim min al-halaq. Karena orang-orang musyrik di setiap apa namanya, orang-orang musyrik mereka memiliki di setiap di apa mereka memiliki sebagian kebiasaan mereka ditakutkan atasnya dari kebinasaan. Maksudnya kebiasaan orang-orang musyrik itu kenapa kita wajib untuk jauhi, karena kebiasaan mereka menjerumuskan
kita yang mengikutinya kepada kebinasaan yang buruk, kepada keburukan. Nah, itulah dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalil yang keempat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk bersikap ghulu dan beliau mengabarkan bahwa sikap ghulu adalah penyebab kehancuran kebinasaan umat-umat terdahulu. Ini menunjukkan bahwa salah satu sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan yaitu sikap ghulu. Karena di dalam hadis ini terdapat larangan yang menunjukkan kepada keharaman. Dan keharaman berarti larangan keras diancam dengan siksa siapa yang mengerjakannya dengan sengaja. Dan juga terdapat ancaman kehancuran bagi siapa yang berbuat dzulum. Dan salah satu kehancurannya adalah terperosok ke dalam kesyirikan. Dan itulah dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid. Sekarang kita masuk kepada dalil yang kelima, dalil yang terakhir, yaitu penulis mengatakan wali muslimin an ibn mas'udin an radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala halakal mutanaffi'un qalaha thalatha. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bina salah orang-orang yang berlebihan tindakan. Beliau sebutkan kalimat ini sampai 3 kali. Nah, ahibati fillah afanillah wa yakum, di halaman 306 kemudian 307 penulis mengatakan qala al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman Al-Khattabi, al-mutanaffi' al-muta'ammiqu fi syai', yang namanya mutanaffi', karena disebutkan dalam hadis kan halakal mutanaffi'un, binasalah orang-orang mutanaffi'. Mutanaffi' itu siapa? Orang yang terlalu berlebihan di dalam mendalami sesuatu. Al-mutakallifu al-bahtha anhu ala madzahibi ahli al-kalam ad-dakhilati ma la ya'ni. Terlalu berlebih-lebihan mencari-cari tentangnya sesuai dengan pendapat ahli kalam yang masuk di dalamnya dengan apa yang tidak bermanfaat untuk mereka. Al-kha'idhina fima la tuballighuhu la tablughuhu uqulum. Yang mana masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak sampai dipikirkan oleh akal mereka. Wa minat tanattu', termasuk dari sikap tanattu' berlebihan, al-imtina'an minal mubah mutlak. Menjauhi perkara yang mubah sama sekali. Tidak minum, tidak makan. Mubah. Kalladhi yamtani'u min aklil lahmi wal khubz. Seperti orang yang tidak mau makan daging, tidak mau makan roti, wa min libsil kattan wal qutn, tidak mau memakai pakaian dari kain katun, wa la yalbas illa suf, dan tidak memakai pakaian kecuali dari benang wol ataupun kulit domba, wa yamtani'u min nikahil nisa, tidak mau menikah dengan perempuan, wa yadhunnu anna hadha min az-zuhdil mustahab. Ia mengira bahwa ini adalah sifat zuhud yang dianjurkan. Qala Syekh Taqiyuddin fa hadza jahilun dhal. Maka Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, maka ini perbuatan adalah perbuatan kebodohan dan penyimpangan. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, qala Al-Ghazali wal mutanatti'una fil bahthi wal istiqsa'. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang-orang yang mutanatti' adalah orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam mencari-cari dan di dalam meneliti-meneliti. Wa qala Abu Sa'adat, humul muta'ammiqun al-ghaluna fil kalam. Abu Sa'adat rahimahullah berkata, mereka adalah orang-orang yang terlalu mendalam, berlebih-lebihan di dalam ilmu kalam. Al-mutakallimuna bi aqsa huluqihim. Mereka berbicara dengan
lisan ringan mereka. Ma'khudun minan nata', terlalu diambil dari kata-kata nata', wa huwal gharul a'la minal fahm, dan dia adalah lubang yang paling tinggi dari mulut. Lubang di mulut kita itu ada lubang paling tinggi. Summa stu'mina fi kalamin muta'ammiqin qawlan wa fi'lan. Kemudian akhirnya kata ini dipakai dalam setiap sesuatu yang terlalu dalam, baik ucapan ataupun perbuatan. Nah, ini binasa ini orang-orang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, fihi karahatu taqa'ur fil kalam bitashadduqi wa takallufil fasaha wa isti'mal wahshi lughah wa da'iqa'ikil a'rab fi mukhatabatil awam wa nahwihim. Imam Nawawi berkata, di dalam hadis ini terdapat kemakruhan untuk terlalu berlebihan di dalam pembicaraan dengan berpura-pura fasih, berpura-pura teratur, dan penggunaan bahasa-bahasa yang susah di dalam berbicara kepada orang-orang awam. Kemudian disebutkan di sini qauluhu, dan disebutkan dalam hadis qalaha thalathah. Nabi Muhammad SAW berkata seperti itu 3 kali. Qala hadhil kalimah 3 marrat. Nabi Muhammad SAW berkata seperti itu 3 kali. Mubalaghatun fit ta'lim wal idlam, sebagai bentuk pendalaman di dalam pengajaran dan penyampaian. Faqad balagha al balagha al mubin. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan penyampaian yang jelas. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya dan para sahabatnya seluruhnya. Inilah dalil yang 4 yang dibawakan oleh penulis tentang bab ghulu. Dan dalil yang 4 ini, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa sikap tanattu' menyebabkan kebinasaan. Ini menunjukkan bahwa salah satu sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan yaitu sikap tanattu', dan sikap tanattu' bagian dari sikap ghulu. Ya. Tanattu' artinya secara bahasa terlalu berlebihan di dalam berbicara, dibuat-buat dalam berkata-kata. Sedangkan tanattu' yang disebutkan di dalam hadis sepadan dengan kata ghulu, tetapi tanattu' lebih condong kepada perkataan. Nah, alhamdulillah bab yang ke-19 selesai. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara di studio Raja. Silakan. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan serta taufiknya untuk kita semuanya untuk dimudahkan memahami pelajaran ini serta mengamalkannya, dan juga menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai dari keluarga kita. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan di 0218236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal via telepon atau pesan singkat WhatsApp di 0819896543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Fuad di Tangerang Selatan, Ciputat. Silakan Abu Fuad, pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, ini karena sekarang ini banyak acara-acara maulid ini, ada kisah-kisah, salah satu adalah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat maut dan berbicara dengan malaikat Jibril dengan kisah yang panjang dan berbicara dengan malaikat maut. Apakah pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril tersebut sahih riwayatnya? Sudah, itu saja, Pak. Iya, terima kasih. Iya. Silakan Ustaz untuk diberikan jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dari riwayat tersebut karena penyebutannya tidak terlalu lengkap. Yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau wafat di hari Senin,
kemudian tanggal 11 Rabiul Awal tahun ke 11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal maksud saya, tahun ke 11 Hijriah, dan wafat di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah, antara leher dan pangkuan Aisyah radhiyallahu anha warallah. Adapun riwayat yang disebutkan bahwa Jibril datang alaihi salam pada saat wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini belum saya ketahui, wallahu alam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Ini dengan Ibu Yeni di Riau, mau bertanya Pak Ustaz. Silakan Ibu Yeni di Riau pertanyaannya. Mungkin ini keluar dari tema ya Ustaz ya. Boleh enggak kita menjual tanah kepada penambang emas? Nah, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, pertanyaannya seperti itu. Apakah Ustaz berkenan untuk menjawab? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jika tanahnya dimiliki secara resmi oleh yang ingin menjualnya, maka diperbolehkan. Adapun perihal penambangan emas, maka tentunya jika penambangan emas tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ataupun tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, maka ini tidak ada urusan dengan pemilik tanah. Ketika dia memiliki tanah, kemudian dia jual tanah tersebut, kemudian nanti tanah tersebut mau dilaksanakan padanya proyek-proyek, maka dia tidak ada keterkaitan dengan hal tersebut. Jadi asal hukumnya boleh, karena jikalau itu adalah milik dia sendiri. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas berkenannya Ustaz untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi. Selanjutnya kami akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bojonggede yang ingin bertanya, Ustaz, saya sering melihat di beberapa masjid ada tulisan lafaz Allah disandingkan dengan lafaz Muhammad. Bagaimana kita memaknainya? Apakah itu tidak berlebihan menyandingkan nama Allah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon jawabannya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Adapun peletakan lafzul jalalah di dinding dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dinding, baik itu di rumah, di sekolah, di masjid atau dimanapun, maka kita sebenarnya harus melihat dulu apakah peletakan lafzul jalalah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dinding-dinding tersebut adalah disyariatkan atau tidak. Wallahu a'lam. Saya belum tahu dalil yang mensyariatkan bahwa diletakkan lafzul jalalah Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya di dinding-dinding. Itu poin pertama dulu. Poin yang kedua, kalaupun juga ingin meletakkan karena dianggap itu perkara yang mubah, maka benar jangan diletakkan sejajar lafzul jalalah Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bagaimanapun Allah lebih tinggi dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kembali kepada permasalahan pertama tadi, bahwa belum ada dalil sepengetahuan saya yang pendek tentang pensyariatan diletakkannya lafzul jalalah Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dinding-dinding sekitar kita. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Silahkan kembali kami berikan kesempatan di 0218236543 yang ingin bertanya langsung via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dari Muhammad Abdul di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Silahkan. Kami ingin menanyakan tentang
setan dari golongan manusia itu setan yang bagaimana itu? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Syaitan dari golongan manusia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dan aku berlindung dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan golongan jin dan manusia, yaitu syaitan dari golongan jin dan manusia, maksudnya adalah manusia-manusia yang mempunyai sifat buruk yang membisikkan kepada manusia lainnya untuk berlaku kemaksiatan. Nah, karena syaitan adalah kata yang menunjukkan kepada jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dimaksudkan adalah makhluk, maka berarti dia adalah makhluk yang tercipta dari bangsa jin, dan bangsa jin makhluk yang tercipta dari api. Ya, makhluk yang tercipta dari bangsa jin dan bangsa jin tercipta dari api. Tetapi jika yang dimaksud dia adalah sifat al-tana, maka ia berarti adalah sifat yang buruk, yang memberikan bisikan-bisikan yang buruk kepada hati manusia, kepada sanubari manusia, kepada kalbu manusia. Ini bisa berlaku dari bangsa jin, bisa berlaku dari bangsa manusia. Itulah yang dimaksud dengan syaitan-syaitan dari bangsa manusia. Kalau kita ingin runut, lebih runutnya seperti ini. Allah menciptakan makhluk itu ada tiga macam. Yang pertama, makhluk yang tercipta dari cahaya. Mereka lah para malaikat alaihimussalam. Yang kedua, makhluk yang tercipta dari lahap api. Mereka adalah bangsa jin. Yang ketiga, makhluk yang tercipta dari tanah. Mereka adalah manusia kita. Nah, makhluk yang tercipta dari api itu bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasajadu illa iblis kana minal jin." Maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis, dan iblis adalah dari bangsa jin. Ini menunjukkan bahwa jin, salah satu dari jin adalah iblis, dan iblis dari bangsa jin, dan bangsa jin diciptakan dari api. Allah berfirman, wa khalaqal janna min marijin min nar, dan Allah menciptakan bangsa jin dari lahap-lahap api. Jadi jin, salah satu dari makhluk jin adalah iblis. Nah, adapun syaitan adalah bangsa jin yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli maksiat, ada yang kafir. Inilah para syaitan. Nah, itu kalau seandainya kita berbicara kata syaitan dari sisi makhluk. Tapi kalau seandainya kita berbicara kata syaitan dari sisi sifat, maka ada manusia yang bersifat jin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang zalim, qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka hati-hati syaitan, karena penuh dengan kebencian, penuh dengan penyimpangan. Itu yang dimaksud dengan
kata syaitan jika yang dimaksudkan adalah sifat, baik itu jin yang bersifat syaitan atau manusia yang bersifat syaitan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Waktu juga yang membatasi kita. Oleh karena itu, kami cukupkan sampai di sini. Dan sebelum kami akhiri, mohon ikhtitam dari Ustaz. Silahkan, Ustaz. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Pada bab yang ke-19 ini, yang sudah kita pelajari, kita mempelajari bahwa sebab terperosoknya manusia ke dalam perbuatan syirik adalah bersikap ghulu, yaitu terlalu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh dengan memujinya terlalu berlebih-lebihan. Dan ghulu ini adalah salah satu sarana paling besar dan paling banyak terjadi dan paling pertama terjadi yang menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, ini yang disampaikan, semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.